たアップするやろ。いい。なんだろ。はい、teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku, Anin. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Saat Ibu Sakit. Cerita ini ditulis oleh Aan Wulandari, ilustrasi Inner Child, dan diterbitkan oleh Fantastis, seri Aku Sayang Keluarga. Selamat menyaksikan. Ya, 3 hari ibu sakit. Setiap hari bumbun dan adik membantu membereskan rumah. Kakak dan ayah juga berbagi tugas di rumah. Ibu tak berselera makan. Bubur hangat buatan kakak habis hanya 3 suap. Ibu ingin makan sup wortel. Sepertinya segar, ujar ibu. Bun-bun berangkat ke pasar dan membawa keranjang. Pak, beli wortelnya 10. Pilihkan yang besar dan segar ya, minta Bun-bun. Baik, ucap penjual ramah. Dalam perjalanan pulang, Bun-bun melihat kelinci kecil berpakaian lusuh. Ibu, aku lapar sekali. Tanyanya. Sebentar nak, ibu cari uang dulu ya. Bun-bun berhenti. Kasihan sekali, ucapnya pelan. Pasti dia belum makan. Bun-bun menatap wortel di keranjangnya. Akhirnya Bun-bun mengulurkan 3 buah wortel pada anak itu. Wortel untukmu. Ah, kelinci kecil terkejut. Ibu kelinci menatap Bun-bun tak percaya. Anak kelinci menerima wortel dengan riang. Terima kasih, ucap ibu kelinci terbata. Sama-sama, senyum Bun-bun. Dengan hati lega, Bun-bun berlari pulang. Ibu, ini wortel segar untuk ibu. Pasti lezat jika dibuat sup. Terima kasih, Bun-bun. Beberapa hari kemudian, ibu sembuh. Bun-bun senang sekali. Bun-bun bercerita tentang anak yang dia beli wortel. Bun-bun, anak berbakti, juga baik hati. Ibu bangga padamu, nak. Selesai. Teman-teman, ceritanya sudah habis. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran loh. Pelajarannya, kita tidak boleh pelit terhadap orang lain. Kebaikan kan dibalas kebaikan. Kalau kamu misalnya kayak Bun-bun tadi ngasih makanan ke orang miskin, nanti Tuhan nyatat amal baikmu itu loh, teman-teman. Juga nanti Tuhan akan membalasmu kebaikan yang lebih besar. Oke teman-teman, sekian cerita dari Anin. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel